Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Berita terkini, peguam yang mewakili pengarah dan pelakon sensasi Samsul Yusuf, yaitu Azmi Muhammad Rais, telah mengesahkan bahwa pengarah tersebut dan istri pertamanya Putri Sarah Liana telah capai sepakat untuk menyelesaikan tuntutan perceraian. Namun, apa yang berbeza kali ini adalah setelah tular sebuah video yang dikongsikan di TikTok memaparkan Samsul dan Putri Sarah dilihat sedang bergelak tawa ketika berada di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Rata-rata warganet berasa terharu dan sebak melihat momen-momen terakhir pasangan yang pernah dilihat begitu bahagia sebelum ini kembali tersenyum. Menerusi video itu dapat dilihat Samsul seperti sedang mengatakan sesuatu kepada Sarah dan ia dibalas dengan senyuman dan gelak tawa daripada kedua-duanya. Samsul dan Putri Sarah juga telah bersemuka membincangkan isu berbangkit mengenai masalah rumah tangga yang dihadapi. Susulan itu, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur telah menetapkan 18 April ini sebagai tarikh untuk Samsul melafazkan cerai terhadap Putri Sarah. Rata-rata netizen melihat video berkenan meluapkan rasa sebak. Mereka akan perpisahan yang bakal berlaku antara kedua-duanya. Walau bagaimanapun, ramai yang mendoakan semoga Samsul dan Sarah bahagia dengan cara masing-masing. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen meluapkan rasa sebak melihat pasangan selebriti itu yang dahulunya pernah menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Malah ada yang mendakwa bahwa menerusi video yang tular itu menampakkan Samsul Yusuf mengulurkan salam kepada istri pertamanya seolah-olah itulah ciuman tangan yang terakhir sebelum mereka ini berpisah. Bagaimanapun hal yang demikian tidak dapat dipastikan kebenarannya. Bukan itu saja, ramai yang turut berharap sekiranya tiada kehadiran orang ketiga atau penyondol, pastinya mereka akan menjadi keluarga yang bahagia sehingga sekarang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Samsul dan Sarah lebih sesuai berkawan rapat dan bahagia dengan cara masing-masing.